Hai, K-pop Fantastic, welcome back to my channel. Oke, masih ya dalam rangka untuk lihat solois pria. Sebelumnya udah ada Jimin dari BTS, kali ini teman satu membernya yaitu Mas Suga ya, atau bisa dibilang Agus D. Kali ini gue juga bakal reaksiin lagu-lagunya yang udah comeback, belum sempet gue reaksiin, belum sempet gue denger. Ada 3 lagu bahkan dari Agus D ini. Dan kebetulan ya sebentar lagi dia akan datang ke Indonesia untuk konser. Cuma ya gue nggak akan bisa untuk datang konsernya. Jadi kita denger dulu aja lagu-lagu dari Mas Agus kali ini. Oke, ada 3 lagu ya. Ada People Part 2 feat IU, lalu ada Hegem dan juga Amigdala. Oke, mungkin langsung aja ya kita lihat ke videonya. Yang pertama, People Part 2. So tell me now, why did it go? Udah denger vokal dari IU, langsung adem banget hati. Ini vokalnya Suga kan? Transisi perpindahannya tuh enak banget gitu ya, dari vokalnya IU lalu rap Suga tuh. Kenapa ya gue ngedenger Suga nyanyi itu kayak yang aneh gitu, kayak nggak biasanya aja gitu. Cuma nggak ada scene bareng Ayunya ya.
대부분 다뭐 사람들한테 전달하고 싶은 이야기도 있지만 나 자신한테 이야기를 하는 것처럼 들린다라는 이야기를 많이 들었거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에 코로나로 여러 가지 것들을 할수 없을 때 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이기 때문에 나 자신한테 되게 해주고 싶었던 이야기였습니다. 와, 고킬 ya. Gokil Mas Agus, Mas Agus. Oke, itu yang pertama ya, People Part 2. Fit Ayu. Gua sih jadi keinget ya lagu Ayu sama Suga tuh apa ya judulnya ya? Eight kah atau apa ya yang ada scene di pesawat itu? Itu sih gua suka banget ya, bahkan menjadi salah satu lagu favorit gua dari Ayu. Karena ya fit Suga gitu ya, enak banget itu lagu. Ya kali ini jadi terflashback gitu karena ada kolaborasi lagi dari Suga dan Ayu. Oke. Next ya, mungkin kita ke lagu berikutnya. Ini Hagem, Hagem, Hagem. Chinatown. Wah, udah beda lagi nih. Udah kayak preman ya. Ini kalau udah scene-scene kayak gini sih, konsep-konsep Pierce gitu ya. Gang.이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듐 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 쏟아지는 성공들은 세상의 자유들을 금지시킨가 동시에 사상의 통일성을 원해 왜 내 머리 앞에 각종 모인수는 눈을 가리고 이제는 생각의 자유조차 범해 각종 논란들은 판단들의 혼란들을 야기시키고 또 쓸데없이 생산되네 과연 너를 금지시킨 건 무엇일까 어쩌면 우리 자신 아닐까 자본의 노예 돈들의 노예 중고신과 편견 혐오의 노예 유튜브의 노예 플렉스의 노예 이기심과 탐욕이 미쳐나지네 눈 감으면 편해 모든 게 뻔해 이득에 따라서 뻔히 갈리는 결의 시기와 질투에 다들 말해 눈들이 머네 서로가 서로에게 적세를 거는 것도 모른 채 정보의 쓰나미에 수술로 내려가지 말게 우린 자유와 방종의 차이지만 모두 구분하니 이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah.
udah gak paham lagi sih gue. Mau makan tapi itu sumpit bekas nusuk orang gitu ya katanya. Oke, itu dia lagu kedua ya tadi dari Mas Agus atau Suga, yaitu Hegem. Ya, ya gimana ya, gue sebelumnya udah ngelihat konsep yang berbeda gitu ya di People Part 2 tadi, lalu tiba-tiba berubah yang jauh dengan konsep yang luar biasa lagi di Hegem. Gua nggak tahu nih untuk lagu ketiga nanti Amigdala akan seperti apa. Dari thumbnailnya sih mirip-mirip nih kayaknya kayak Hegem. Cuma ya gokil ya, maksudnya ya inilah Suga identitinya gitu ya. Oke, mungkin kita langsung next ya ke lagu yang ketiga, yaitu Amigdala. Oke, ini yang ketiga ya, Amigdala. Amigdala kan bacanya. Tiga lagu, tiga konsep yang berbeda, tiga genre yang berbeda berarti ya. Sesek deh.
Amigdala tuh apa sih? Oke, itu dia yang terakhir ya, Amigdala. Ini kan trilogi ya, berarti apakah ketiganya berhubungan, Amigdala, Hegem, dan juga People Part 2, atau mungkin berhubungannya dengan lagu yang lain gitu, karena ya ini yang baru gua reaksiin ya ketiga ini ya, yang belum sempat gua denger gitu. Jadi nggak tahu triloginya antara tiga lagu ini atau tiga lagu lain, karena gua cukup nggak terlalu ngikutin ya untuk storyline-nya. Jadi ya, overall sih gokil ya ketiga lagunya ya. Benar-benar tiga vibes genre yang beda banget gitu ya. Jadi ya seakan-akan dibikin cerita sih benar oleh Suga ya. Cuma mungkin kalau harus milih ya dari ketiga ini, justru favorit gua malah People Part 2 yang fit IU gitu. Mungkin identity dari Suganya sih lebih kerasa ya di Hegem dan juga Amigdala gitu ya. Rapnya lebih keluar Suga banget gitu. Tapi entah kenapa untuk People Part 2 itu bener-bener ngebekas banget gitu di gua. Bahkan ya kalau dibilang gua pengen denger lagi ya untuk People Part 2 itu gitu loh. Justru bukan karena ada Ayunya gitu ya, tapi bener-bener lengkap aja gitu. Vokal dari Ayu, lalu transisi masuk rapnya Suga, lalu vokal lagi Ayu tuh, wah indah banget pokoknya. Oke, jadi sekian ya reaksi kali ini, tiga lagu dari Agus D. Buat kalian yang mungkin nanti akan nonton konser Agus D, Suga di Indo, ya have fun gitu ya, semoga aman ya. Jadi biar kedepannya konser-konser K-pop di Indo juga tetap lancar. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen. Jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa video reaksi berikutnya. Terima kasih. Talk.